Sumber kegembiraan dalam hidup ini tentu tidak semata dari diri kita sendiri, tapi juga dari orang lain di sekitar kita, dimanapun kita ada bersama. Sesuatu yang mereka lakukan atau apa yang mereka alami bisa menjadi kegembiraan bagi kita. Di antara yang menggembirakan kita adalah berita pertobatan. Ketika ada yang bertobat, yang berarti memilih atau kembali ke jalan Allah, betapa itu membuat kita gembira, bahkan turut bersyukur. Kita memang saling mengharapkan yang terbaik satu sama lain. Paulus dan Barnabas ditetapkan bersama beberapa orang lain dari jemaat pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal sunat. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat-jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Menuju Yerusalem, Paulus dan Barnabas menyinggahi beberapa kota. Di situ mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang kemudian mengimani Allah. Mendengar ini, sama saudara yang berada di situ diliputi kegembiraan yang besar. Menceritakan pertobatan menjadi bagian dari kesaksian sekaligus kerasulan Paulus dan Barnabas untuk terus meneguhkan iman para murid Tuhan dimanapun mereka kunjungi. Agar dengan itu, mereka hidup dalam persaudaraan yang saling meneguhkan. Mari kita saling menggembirakan dengan pertobatan. Tuhan memberkati.